Pengurus Bidang Kepemudaan DPD LDI Kabupaten Boyolali menghelat pengajian akbar generasi muda LDI di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 28 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap bulan sekali untuk membina spiritual generasi muda LDI. Mereka diharapkan memiliki karakter trisukses, yaitu alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Ketua Bidang Kepemudaan DPD LDI Kabupaten Boyolali, Nuryanto, mengatakan pengajian tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda LDI untuk terus berkarya. Mereka dimotivasi dengan diberikan penghargaan berupa cenderamata. Harapan kami setelah tahu dengar kepada dari teman-teman kita yang berprestasi mengharumkan nama bangsa dan berprestasi di bidang-bidang lainnya, kepada teman-teman semuanya, harapannya bisa mengikuti jejak-jejak mereka sebagai pemuda LDI yang berprestasi juga berakhlakul karimah. Indonesia maju dan berakhlakul karimah. LDI Boyolali meyakini bahwa dengan menerapkan nilai trisukses generus dan memiliki daya juang, dapat membawa dampak positif kepada generasi muda sehingga akan memberikan manfaat nyata dan memperkuat pondasi masyarakat Indonesia ke depannya.